Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita belajar tematik kembali ya. Apakah kalian masih semangat? Alhamdulillah. Kita mulai pembelajaran kita ya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menggunakan kosakata, tentang lingkungan sosial dan geografis. Sebelumnya kalian sudah berlatih bagaimana cara membaca rute atau denah. Sekarang kita akan mengaitkan dengan pelajaran kita, yaitu PPKN sebelumnya. Pada materi PPKN kita sudah belajar tentang sikap saling menghargai dan tolong menolong. Nah, apakah kalian sudah tahu apa arti dari lingkungan sosial? Ketika kita mengatakan lingkungan sosial, biasanya itu akan berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Apakah kalian pernah membantu orang lain? Apakah kalian pernah menjenguk teman-teman kalian yang sakit? Atau apakah saat musim pandemi ini kalian selalu menolong orang tua kalian di rumah? Kalian anak-anak hebat yang pernah melakukannya. Selanjutnya, kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Rute artinya jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan denah. Yuk kita lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut, kemudian juga perhatikan denah yang ada di dalam contoh ini setelahnya. Made sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Ia tidak masuk sekolah karena dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah. Mereka berangkat dari SD Tunas menuju rumah sakit. Rute yang dilalui Bu Guru dan anak-anak yaitu... Nah, sebelum Umi sebutkan rutenya, coba kalian perhatikan dulu denah yang ada di dalam gambar berikut. Bagaimanakah rute dari SD Tunas menuju rumah sakit? Di situ ada Jalan Rinjani, Jalan Semeru, dan Jalan Merapi. Coba kita perhatikan. Ternyata, rute yang dilalui Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit adalah SD Tunas, Jalan Rinjani, kemudian mereka berbelok ke kiri melalui Jalan Merapi, kemudian mereka belok ke arah kiri lagi menuju Jalan Semeru. Nah, mereka sampai di rumah sakit. Rumah sakit ada di sebelah kiri jalan. Apa kalian bisa memahaminya? Hebat. Sekarang coba latihan dengan rute yang lain yang Umi berikan. Lihatlah denah berikut. Bagaimanakah rute dari sekolah ke kantor wali kota? Coba perhatikan. Di situ ada berbagai jalan. Di antaranya Jalan Veteran, Jalan Kepundung, Jalan Melati, Jalan Gajah Mada, Jalan Untung Suropati, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kali Agung, Jalan Belton, dan Jalan Sugianyar. Manakah jalan yang kita lalui? Di sini terdapat lebih dari satu rute. Bisakah kalian mengamati dan menyebutkan jalan mana saja yang kita lalui atau rute seperti apa yang kita lewati? Coba temukan 2 rute ya.
Denah selanjutnya. Bagaimanakah rute dari rumah Made ke sekolah? Lihatlah denah berikut. Di situ ada Jalan Sentosa, Jalan Permata, Jalan Pelangi, dan Jalan Cemara. Apakah kalian sudah melihat di mana rumah Made? Selain itu, apakah kalian sudah melihat sekolah? Oke, sekarang silakan kalian pikirkan bagaimana rute menuju sekolah dari rumah Made. Nah, baiklah anak-anak, menurut Umi, kalian sudah bisa membaca denah dan juga menyebutkan rute yang kita lalui. Selanjutnya, Umi memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. 1. Pernahkah kamu menjenguk teman yang sedang sakit? Ceritakanlah secara singkat. 2. Pernahkah kamu menolong teman atau tetangga di dekat lokasi rumahmu? Ceritakanlah secara singkat juga. Dan yang ketiga, pernahkah kamu gotong royong bersama keluarga atau tetangga di dekat rumahmu? Ceritakan pengalamanmu secara singkat juga ya. Untuk penugasan hari ini, silakan dikerjakan dan jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya ya. Setelahnya, silakan fotokan gambar atau hasil belajar kalian dan kirimkan ke @modo. Dan untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.